Sepakat bersyukur di hadapan Tuhan buat semua yang baik yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Kalau kita kuat, semua karena kuat dan gagah Tuhan atas hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, yang Tuhan angkat atas hidup kami. Dalam
Terang walau di tengah.
Oh.
Thank you.
panjatkan doa kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan, sampaikan keluhan-keluhan itu di hadapan Bapa. Ya Bapa yang setia, ya Bapa yang tahan, ya yang Bapa yang pegang kendali hidup kita. Ya dengar doa kami, ya Bapa, dengar doa kami. Setiap keluh kesah kami, Kau yang menyelidikinya, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Dengar doa kami, ya Bapa. Hamba berdoa, ya Bapa, dengar doa kami, dengar doa. Kelegaan bagi kami, setiap sakit disembuhkan, setiap hati yang hancur yang lemu Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang menjawab setiap doa, Engkau yang menjawab setiap doa. Bangsa ini Bapa dengan keamanan, ketenangan.
nama Tuhan Yesus, penuh dengan damai sejahtera. Hujan pertobatan terjadi di Indonesia. Demokrasi yang terjaga di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang saling mengasihi. Kami menolak perpecahan. Kami menolak iri hati. Kami menolak segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan orang-orang benar yang dibangkitkan di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Hujan pertobatan melawat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan ya Tuhan. Berkati setiap para pemimpin yang memimpin bangsa ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kau yang jamah hati mereka, lembutkan hati mereka untuk siap untuk Tuhan pimpin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang aman, adil dan makmur di dalam nama Tuhan. Pemulihan segala bidang terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Penginjilan bisa terjadi di mana-mana di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Mari lepaskan berkat Tuhan atas kota kita Surabaya. Berkati Surabaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami memberkati kota kami, kota di mana kami tinggal ya Tuhan, Surabaya. Di dalam nama Yesus, aman. Dijauhkan dari mara bahaya. Jauh bencana alam di dalam nama Yesus. Tempatkan malaikat penjaga untuk menjaga-jaga untuk Surabaya di dalam nama Tuhan Yesus. Surabaya penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Surabaya berlimpah-limpah. Surabaya makmur. Surabaya benar. Surabaya adil. Surabaya Tuhan, kota yang bersih, kota berpendidikan, kota yang aman, kota yang tenang, kota toleransi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat para pemimpin kota Surabaya, pakai mereka untuk membawa Surabaya menjadi kota mercusuar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi terang bagi kota-kota yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bawa gereja-gereja Tuhan di Indonesia dalam tangannya Tuhan. Biarlah di kemuliaan Tuhan, roh yang terus menyala-nyala berkobar-kobar atas gereja-gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berkati gereja-gereja. Dari tempat ini kami sepakat memberkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Taruh visi-Mu, taruh kesahatian atas gereja-Mu untuk mengobarkan, menambahkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami menolak perpecahan dalam gereja. Kami menolak Tuhan keangkuhan dalam gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak Tuhan otoritas untuk memiliki pelayanan, pembalaan ataupun gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan orang-orang benar-Mu dalam gereja yang berani menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Tuhan taruh urapan di langit, di bawah wilayah atas pemimpin-pemimpin, hamba-hamba, para pelayan Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Taruh urapan di langit turun untuk setiap kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu, kepanjangan lidah-Mu, kepanjangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kepanjangan telinga-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa kami terus dalam keintiman, kekariman, kedekatan dengan Tuhan. Kepekaan terus atas kami di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Lewat gereja-Mu Tuhan, keluar suara-suara kenabian yang memperdekakan, yang menguatkan, yang mempersatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap umat-umat-Mu Tuhan berlomba-lomba untuk menjadi teladan dalam kebenaran, dalam iman. Pakai setiap kami umat-Mu Tuhan untuk menjadi pintu gerbang surga, untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima
kasih. Ya, sekarang saatnya engkau berdoa buat orang-orang yang kau cintai, buat orang-orang yang kau sayangi. Angkat doa itu di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang mendengar, di dalam nama Tuhan berdoa ya Bapa buat orang tua Bapa itu. Tuhan terus percaya dan atas hamba taruh berapa nilai, taruh suara kebenaran, taruh teladan iman di dalam nama Tuhan. Tambahkan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera atas mereka di dalam nama Yesus. Hari-hari mereka tahu Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menanggungnya, Tuhan yang memberkati. Sekecil apa usia mereka, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati istri dan anak-anak. Tuhan percayakan atas hamba, memberkati mereka dengan kesehatan. Agar perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Kami menghalau Tuhan dari semua keluarga dan sanak saudara segala sakit penyakit apapun. Sebab aku percaya oleh Tuhan sudah menyembuhkan kami dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang punya hubungan kami dengan kami, baik murid-murid, wali maupun Tuhan teman pelayan, kami menyerahkan mereka dalam tangan dalam nama Yesus Kristus. Jaga mereka Tuhan, taruh kebenaran atas mereka. Kemana mereka berada ya Bapa, bahkan perlindungan turun dengan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus memberkati Tuhan aja. Dalam nama Yesus diberkati buat kandungannya, berkati buat kandungannya, diberkati ya penyanyi juga Tuhan. Dalam nama Yesus berilah nilai dalam kami. Shalom lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari berdoa buat persekutuan ini. Mari berdoa buat Back to Bible Indonesia. Kami berdoa buat pelayanan yang kami kerjakan. Dan lewat pelayanan ini namamu dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, perlengkapi kami dengan karunia-karunia ilahi yang memperlengkapi setiap kami. Terus lebih lagi taruh isi hatimu atas kami ya Tuhan. Bahwa kami sepakat dengan Engkau, berjalan dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tambah-tambahkan kepekaan ilahi atas kami untuk mendengar Engkau berkata-kata dan menyampaikan apa pesan Tuhan atas di dalam nama Yesus Kristus. Kami deklarasikan Tuhan, layanan ini akan semakin besar memberkati banyak orang, baik di Tuhan maupun dalam perjalanan kami. Kami akan memberkati banyak orang, akan keluar dari tempat ini kebenaran-kebenaran yang membuat kuat, yang menguatkan, yang memerdekakan, yang datang daripada-Mu. Setiap umat-umat-Mu Tuhan yang menghadir pertemuan ini maupun yang mengikuti lewat siaran YouTube, dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh dikuatkan, hatinya boleh dikuatkan, dilegakan di dalam nama Yesus. Setiap pribadi boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan yang berdaulat atas persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tersisa God.
terima kasih.